Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Mark Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman, untuk malam yang berbahagia ini kita ada beberapa poin yang ingin dikatakan, yang mana pernyataan Mark Marquez yang sangat yakin ya yang sangat yakin dan sangat-sangat berpotensi untuk mendapatkan kejuaraan atau mendapatkan podium pertama ya. Itu semakin hari semakin keyakinan Mark Marquez semakin kuat ya. Sebagaimana Mark Marquez pernah mengatakan, kalau seperti ini perubahan kita semakin hari semakin meningkat, kita yakin P1 atau podium tidak lama lagi kita akan meraih. Itu kata Mark Marquez. Sebagaimana Mark Marquez mengakui siap merebut kemenangan pertamanya di MotoGP Catalunya 2024. Untuk mencapainya, Marquez meyakini dirinya membutuhkan perbaikan di kualifikasi. Juara dunia MotoGP 6 kali itu semakin kompetitif bersama Gresini setelah 3 kali finish berturut kedua di sprint race. Marquez sukses menjadi runner-up 2 kali beruntun di balapan utama, termasuk di seri Prancis pada Minggu tanggal 12 bulan 5 2024 lalu. Alhasil Mark Marquez kadang-kadang akan memenangi balapan pertamanya secepat atau lambat. Kemenangan pertama akan dicoba diraih si Baby Alien pada MotoGP 2024 yang bergulir di Mons Melo 2 pekan ini, yaitu pada hari Minggu ini. Marquez percaya Francesco Bagnaia dan Jorge Martin akan kembali menjadi man to beat, sehingga butuh konsistensitas di kualifikasi. Seperti diketahui, Marquez baru sekali meraih pole position di Jerez, bahkan start di grid 13 di Le Mans. Aku berani mengatakan Mons Melo itu sirkuit yang buruk. Berdasarkan apa yang pernah terjadi di MotoGP, kita akan melihatnya dengan motor ini. Aku sih tidak menutup kemungkinan apapun, tapi kita akan melihat bagaimana performaku. Jika aku terus bekerja seperti ini, aku percaya diri kalau kemenangan pertama akan datang. Tapi Anda tidak bisa terobsesi. Kemenangan pertama mungkin akan datang, tapi untuk bertarung dengan kedua pembalap ini, Anda harus sempurna di semua area. Sebagai contoh, kesalahan yang kami buat di hari Jumat, Anda menyelamatkan satu akhir pekan seperti hari ini. Namun Anda tidak bisa menyelamatkan di setiap akhir pekan. Kami mesti memperhatikan hal ini karena dua pembalap itu sangat bagus di kualifikasi. Mereka selalu start di dua baris ke depan dan membuat balapan mereka menjadi lebih mudah, kata Mark Marquez. Pew pew pew. Pew pew pew. Pew pew pew. Wadidaw, di sini Mark Marquez menjelaskan ya, dengan keyakinan dia mungkin akan mendapatkan kejuaraan satu di Barcelona minggu ini, teman-teman. Dengan pengucapan Mark Marquez seperti itu, Mimin sudah siap face to face to you all in the Radio GP, teman-teman ya. Mimin akan face to face. Jangan lupa stay tune terus di channel Radio GP, live-nya di Instagram Mimin, IG-nya Mimin yaitu Radio GP, oke? Sudah dengar ya apa yang dikatakan Mark Marquez? Di sini maksudnya Mark Marquez bukan berarti Mark Marquez di Barcelona dah sah juara satu. Kita belum Mark Marquez, bukan begitu maksudnya. Maksud Mark Marquez, dengan perkembangan seperti ini, kita kemungkinan kita bisa meraih juara satu. Dan Mark Marquez sangat yakin, dia mengatakan juara satu itu pasti kita akan dapatkan di musim 2024 ini. Apakah di Barcelona? Apakah di
di Mugello, apakah di Indonesia, apakah di Valencia, apakah di bla 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 bla, gitu ya teman-teman ya. Pokoknya Mak Marquez sudah katakan, berarti teman tahu ya apa yang Mak Marquez sudah katakan ya, tahu ya. Oke, untuk segi sisi lain yang mana rumor lagi ya, pokoknya untuk sebelum MotoGP Italia atau MotoGP Mugello datang, untuk rumornya tetap hari ada. Untuk hari ini rumornya apa? Yang mana Mimim dapatkan rumor untuk hari ini adalah Mark Marquez tetap berada di Gresini Racing dengan MotoGP 2025 dengan motor pabrikan, dan Marquebo di VR46 dengan motor pabrikan juga, dan Jorge Martin akan naik ke kelas ke kelas tim Ducati. Ducati pabrikan Jorge Martin. Ya, kenapa di situ? Karena di sini ada yang prediksi jika Pramac betul-betul ke Yamaha, kemungkinan dua motor pabrikan Ducati tersebut akan didapatkan oleh Mark Marquez dan Marquebo. Jadi Mark Marquez tidak akan pindah, akan bertahan di Gresini Racing, dan Jorge Martin akan naik kelas ke Ducati pabrikan ya. Enea Bastian ini, kalau Jorge Martin naik ke sana atau Mark Marquez naik ke sana, otomatis Enea Bastian ini akan ke Aprilia untuk menggantikan Alex Espargaro. Itu pun kalau seperti itu rumornya ya. Kalau rumornya seperti lain lagi ya teman-teman ya. Untuk saat ini yang kita dapat hari ini ya seperti itu rumornya ya. Begitu juga kalau Mark Marquez ke tim pabrikan Ducati, sudah tentu pihak Aprilia akan memilih si Jorge Martin ya di situ ya. Dan banyak lagi perubahannya, makanya di sini terdapat penungguan ya, para tim semuanya menunggu pihak Ducati memberikan keputusan. Setelah Ducati memberikan keputusan siapa yang berada di tim Borno Panigale warna merah tersebut, dan di situ juga para tim-tim lain akan sibuk untuk menghubungi para rider-rider yang menurut mereka yang layak untuk tim mereka ya, seperti Aprilia, KTM, Honda ya, semua di situ akan sibuk. Untuk saat ini Honda sibuknya merayu Pramac ya, Pramac Racing. Kalau Pramac Racing jadi ke Yamaha, Yamaha akan memberi mereka motor pabrikan ya. Siapa ridernya belum tahu kita. Pokoknya setelah Ducati pabrikan memberikan keputusan, semuanya akan jelas. Si A kemana, si B kemana, si AA kemana, si BB kemana, gitu teman-teman ya. Si A yang mana rumornya turun ke gas-gas ini, turun ke satelit, akan bla 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 bla. Pokoknya itu untuk sekarang ini belum jelas sekali ya. Paham ya? Gara-gara Ducati. Gara-gara Mark Marquez, Jorge Martin, Enea Bastian ini, dan Ducati, gara-gara mereka para rider lain tertahan untuk dalam barter pertukaran ya, masih tertahan. Sebab itu para rider menunggu keputusan dari Ducati. Pew pew pew, pew pew pew, pew 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 pew. Oke teman-teman, untuk selanjutnya yaitu jadwal lengkap MotoGP Catalunya pada minggu ini ya, yang mana startnya pada Jumat tanggal 24 Mei, yaitu FP1 MotoGP, yaitu startnya pada pukul 3:40 atau pukul 4:15 sore ya, hingga pukul 4:30, berarti 30 campur 15, 30, 45 menit ya teman-teman, 45 menit untuk FP1-nya. Dan setelah itu jeda waktu beberapa jam akan dilanjutkan dengan FP2, yaitu pada pukul 8 malam ya, pada pukul 8 malam FP2 di hari Jumat, malam Sabtu. Dan untuk hari Sabtunya tanggal 25 Mei 2024, kita akan menyaksikan FP3 ya, FP3 pada pukul 3:10
Dan setelah pukul 3 lewat 10 menit di FP2 tadi, kita sudah mengetahui siapa Q1 dan siapa Q2 ya. Dan dilanjutkan dengan FP3 pada hari Sabtunya pukul 3, FP3 betul, pukul 3 lewat 10 menit ya. Setelah pukul 3 lewat 10 menit dalam 30 menit, akan jeda waktu 10 menit langsung dilancarkan dengan Q1. Q1 ya, akan bermain Q1 dalam 10 menit ya. 15 menit. Dalam 15 menit. Oke, setelah Q1 selesai dan akan dilanjutkan dengan Q2 selama 15 menit juga. Dan setelah itu kita sudah ketahui siapa yang pole position atau siapa yang tidak ya. Dan setelah itu dilanjutkan dengan sprint race setelah jeda waktu dalam beberapa jam ya. Yaitu sprint race pada pukul 8 malam, teman-teman, dengan 12 lap ya, dengan 12 lap. Dan setelah itu kita sudah ketahui siapa yang finish pertama, finish kedua, finish ketiga, siapa kita belum tahu. Dan dilanjutkan dengan pada hari Minggu tanggal 26 2024, yaitu race MotoGP ya. Sebelum race itu ada WOP, teman-teman ya. WOP pada pukul 2 lewat 40 menit ya, atau pukul 3 kurang 20 menit siang ya, siang. Dan race-nya akan setelah itu akan adanya race Moto3, dan setelah itu race Moto2, setelah itu race MotoGP pada pukul 7 malam. Pew pew pew. Pew 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 ya, stay tune terus di Instagramnya Mimin, Instagram Mimin Radio GP ya. Radio GP di Instagram, nanti kita live di situ. Oke lah teman-teman, itu saja untuk informasi yang dapat Mimin sampaikan kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.